sebenarnya sebelumnya kami sudah pernah sedikit mengulas unit 1 ini ketika baru saja rilis dari Karoseri Laksana Ungara. Namun karena kemarin kami ada kesempatan bertemu langsung dengan unitnya, maka kita bahas ulang saja seperti apa detail tampilannya ya. Ini adalah unit terbaru dari PO Rosalia Indah yang rilis pada tanggal 21 Desember 2023 kemarin. Menggunakan sasis Scania K410CB yang sudah Euro 5 dan spesialnya dipadu dengan bodi Legacy SR3 SHD yang memiliki detail sedikit berbeda dibanding versi standarnya. Di video sebelumnya kami juga sudah membahas ada bagian apa saja yang dikustom oleh Rosalia Indah. Jadi sekarang kita lihat saja seperti apa tampilan lebih detailnya dan bagaimana fasilitas di dalam kabinnya ya. Untuk informasi lengkapnya, simak video ini sampai akhir. Rosalia Indah sendiri saat itu merilis 4 unit sekaligus yang menggunakan bodi Legacy SR3 XHD dan tampilannya sama seperti ini. Namun sepertinya keempat unit tersebut masih menjadi armada rollingan saja dan belum ada yang memiliki trayek patennya. Layaknya unit satu ini yang memiliki nomor lambung 3136. Di tanggal 19 Januari lalu sempat ditugaskan untuk mengisi trayek Trenggalek Solo Bogor via Ponorogo. Namun saat itu hanya satu kali keberangkatan saja dan keesokan harinya tugasnya tidak balik ke Trenggalek lagi. Unit satu ini juga terbilang spesial karena menjadi armada bersasis triple axle pertama milik Rosalia Indah yang dipasangkan dengan bodi tipe XHD saja. Sementara sebelum-sebelumnya sasis tronton mereka kebanyakan dipasang untuk bodi double decker dan beberapa ada juga yang menggunakan bodi UHD. Jadi ada rasa spesial tersendiri melihat sasis triple axle namun menggunakan bodi single deck seperti ini. Dimensinya yang lebih rendah membuatnya terlihat seakan-akan lebih panjang dibanding bis lainnya. Namun seperti yang kami bilang tadi, bodi SR3 XHD milik Rosalia Indah ini ada beberapa detail yang berbeda dari versi standarnya. Yang dikustom mulai dari hilangnya selendang samping berbentuk bumerang khas Legacy pada unit ini. Kalian juga sudah tahu kan kalau bodi SR3 versi double glaze standarnya ada selendang yang menghiasi di kaca sampingnya sini. Maka kini pada unit milik Rosalia Indah, selendang tersebut jadi dihilangkan alhasil tampilan kaca sampingnya jadi lebih clean lagi. Dan sebagai pengganti selendangnya, kini jadi hanya ada sambungan bando yang terpasang di atas pintu depannya saja. Yang desainnya cukup simple dan minimalis dengan detail krom kecil di bagian ujungnya saja. Nilai positifnya tentu membuat pandangan penumpang khususnya yang duduk di baris kursi paling depan jadi lebih leluasa lagi ke arah sampingnya. Apalagi masih ada kaca kecil tambahan di sebelah pintu depannya yang menambah visibilitas serta membuat kabin jadi terasa lebih luas lagi. Selain itu, bentuk pilar A-nya juga sedikit diubah khususnya untuk kaca depan bagian atasnya sini. Karena pada versi Rosalia Indah, kaca depannya dibuat sedikit lebih tegak dibanding SR3 Double Glass versi standarnya. Perbedaannya bisa kalian lihat dari ujung aksen talang samping yang berwarna oranye ini, yang kini jadi lebih maju dibanding versi standarnya yang posisinya tepat berada di belakang pilar B-nya. Alhasil, bodi SR3 XHD versi Rosalia Indah ini memiliki kesan tampilan yang lebih tinggi dan lebih gagah lagi berkat kaca yang sedikit lebih tegak ini. Namun sayangnya tidak ada wiper untuk membersihkan kaca depan bagian atasnya dari hujan maupun debu. Sementara untuk detail lainnya masih sama seperti tampilan Legacy SR3 Ultimate Edition lainnya. Tampilan bodi depan sama. Begitu juga dengan tampilan bodi belakangnya pun masih serupa.
Unit ini juga sudah menggunakan desain livery terbaru dari Rosalia Indah lengkap dengan aksen hitam agar terlihat seperti bis double decker. Tapi ini hanya permainan livery dan cat saja loh ya. Jadi jangan diintip karena nggak akan kelihatan apa-apa. Namun dari unit ini juga kami baru sadar kalau Laksana punya model wheeldop yang sedikit berbeda. Model wheeldop untuk roda depannya masih sama seperti wheeldop chrome pertama milik Laksana. Tapi untuk roda belakangnya baru modelnya terlihat berbeda dan kini desainnya jadi lebih menarik lagi. Sementara untuk sasisnya menggunakan produk dari pabrikan Scania yang tipenya K410CB Euro 5. Dibekali mesin DC13139 berkapasitas 13.000 cc yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 410 horsepower pada 1.900 rpm. Namun torsi maksimalnya jadi sedikit meningkat dibanding generasi sebelumnya yakni di angka 2.150 Nm pada 1.000 hingga 1.300 rpm. Tapi yang spesial dari sasis generasi terbaru milik Scania ini ada di bagian area pengemudinya karena sudah menggunakan setir model terbaru lengkap dengan dashboard standar bawaan Scania. Keren bukan tampilan kokpit terbaru dari bis Scania ini? Sementara untuk fasilitas interior kabinnya digunakan sebagai kelas eksekutif plus dengan kursi kiri 2 dan kanan 2 yang totalnya ada 34 seat. Kursinya sendiri menggunakan produk dari High Rimba Kencana yang dilengkapi dengan legrest model terpisah standar PO Rosalia Indah. Pada bis ini tentunya ada fasilitas toiletnya pula yang letaknya berada di tengah kabin sini. Serta untuk faktor keamanan sudah dipasangkan kamera CCTV di beberapa titik untuk mengawasi semua sisi area kabin bis ini. Sayang sih unit ini hanya sekali saja mengisi jalur Trenggaleknya. Semoga saja kedepannya ada yang jadi armada paten di trayek Trenggalek ya. Jadi bagaimana menurut kalian mengenai tampilan unit legasi SR3 XHD yang mendapatkan sentuhan custom dari PO Rosalia Ida ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisnisan Indonesia.